Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas tentang faktor utama gangguan kesehatan itu pada wanita yang hamil adalah stres. Bahwa pada wanita zaman dahulu biasa menikah muda dan pun bisa hamil di, di usia 2. Tetapi mereka tidak mengalami gangguan kesehatan baik pada diri si ibu maupun anaknya. Jadi seorang <tuh> wanita pada waktu zaman dahulu itu masih mereka masih kuat-kuat masih bisa bekerja, masih bisa bertanggung jawab, bertanggung jawab dan bisa juga mengeluarkan tenaga untuk untuk kepentingan oleh si suami maupun maupun mereka juga bisa maupun masyarakat. Nah, pada zaman dahulu juga seperti zaman yang lebih sering menikah menikah muda, tetapi karena faktor utama lingkungan mungkin mereka hamil di usia tua. <coughs> Tapi mereka tetap sehat karena mereka tetap menjaga menjaga ke kesehatan dan bersabar. Sesungguhnya jika kita tidak jika kita tidak perlu menengok jauh ke masa silam cukup dengan melihat ke kakek nenek buyut kita. Kita kita depan kakek buyut kita ini kita harus menengok dulu ke jauh menengok kehidupan bagaimana se seorang kakek Buyut dan nenek Buyut hidup di zaman dahulu. Kehidupan depan mereka dapat dijadikan cermin terdekat. Mereka menikah muda di usia dini bahkan mereka banyak anak. Dan mereka dan mereka yang hamil tua juga jarang Keturunan mereka tuh mengalami gangguan kesehatan atau dioperasi sesar Artinya sebelum kita uh, dari pembahasan kita ini faktor kesehatan gangguan kesehatan dari wanita hamil adalah stres maksudnya supaya wanita <tuh> itu tidak lebih jauh dari pisau bedah supaya tidak mengalami operasi sesar Artinya faktor Faktor yang paling utama wanita Gangguan kesehatan atau dioperasi sesar itu adalah stress karena jawaban ilmiah ini karena jawaban ini didukung oleh pak didukung oleh ilmu jaw, uh, uh, jawaban dari ilmuwan atau medis di zaman dulu zaman sekarang zaman zaman dulu sampai sekarang itu sering berubah Dan kaum wanita ini kadang-kadang kan sibuk bekerja. Kadang-kadang dia stres tidak mau bersabar. Tekanan batinnya selalu ditekan-tekan terus sehingga stres drop. Sehingga kesehatan wanita tersebut terganggu sehingga wanita tersebut harus mengalami bolak balik ke dokter. Tapi Islam Islam itu tidak melarang wanita itu bekerja. tidak melarang bekerja baik kantor maupun berusaha beri, ber, berwira swasta sebab mereka juga butuh konsentrasi untuk menghadapi saingan dan tuntutan artinya wanita itu juga butuh untuk konsentrasinya sehingga kita Islam pun mampu karena tapi dengan dengan pesantren atau atau menurut syariat bahwa wanita bekerja, boleh bekerja Tetapi wanita itu Wanita itu tidak boleh me, Menghadapi atau berbicara, Boleh kita bicara, wanita itu bicara lawan Empat mata dari Bicara dengan orang atau Bukan yang mahram Dan wanita itu Tidak boleh tersinggung maupun stres dalam perkataan atau maupun perbuatan di dalam sehari-hari. Tapi di dalam di depan dalam mata wanita tersebut jika dia hamil, mereka selalu setelah menghiburkan diri. Bagaimana cara untuk mempersiapkan kehamilan anak ini? Jadi kita harus sedikit, sedikit tinggal kita harus sedikit bersabar dan orang yang bekerja, wanita bekerja jika dia hamil Itu banyak kali stres Banyak kali berpikirannya itu Sehingga pikiran itu buntu Sehingga sehingga terjadi stres Sehingga kesehatan mereka terganggu Artinya jatah cuti orang yang wanita bekerja itu sangat sedikit Dibandingkan orang wanita tidak bekerja Karena di zaman ini Wanita sering kita sering mendengar wanita selalu House mereka dengan operasi sesar, sesar. baik itu indikasi dari medis maupun non medis <tuh> karena nanti sekarang wanita sekarang banget sekali melakukan operasi sesar sehingga mereka tidak bersabar dan tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala berbeda dengan wanita zaman dahulu wanita zaman dahulu cik, wanita zaman dulu tidak melahirkan melalui tidak kooperasi operasi karena asal utamanya karena seorang wanita hamil dia wanita hamil zaman dahulu dia di rumah Jadi, sedangkan, sedangkan wanita zaman sekarang dia tidak di rumah sehingga pekerjaannya lebih berat ke wanita yang bekerja sedangkan wanita di rumah tidak bekerja barat sehingga tidak menguras tenaga maupun pikiran. Aktivitas wanita zaman dahulu beda dengan aktivitas sekarang. Dan bagaimana solusinya? Wanita hamil yang bekerja harus diberi perhatian khusus, seperti diberi cuti, diberi cuti lebih lama atau beban pekerjaan ringan. Artinya jika wanita bekerja baik di pekerjaan kantoran pegawai atau lain-lain, mereka harus memberi dan bosan ini harus memberi cuti pada wanita yang hamil atau memberikan beban pekerjaan ringan kepada wanita yang hamil sehingga wanita hamil itu tidak mengalami tes tidak mengalami operasi sesar pada waktu kehamilannya dan wanita tersebut disuruh boleh pulang dan sehingga wanita tersebut pulang ke rumah dan meminta suaminya untuk bekerja lebih lagi dan suaminya itu bekerja untuk memberikan nafkah sehingga wanita tersebut tidak boleh mencari uang hanya fokus untuk pendidikan, hanya fokus untuk mendidik anak-anak, Mendidikan atau fokus untuk belajar nanti jika anak-anak jika jika dia menikah seorang anak maka dia bisa mendidik anak-anak tersebut dengan sesuai syariat dan, dan dia undang-undang tersebut hanya fokus pada pekerja rumah dan mendidik anak. E, jika kita bisa mendidik anak yang sudah sukses di sukses di dunia maka dia akan membalas kebaikan si ibu karena dia fokus ke kesehatan sepenuh dengan bersabar dalam mendidikannya sehingga anak tersebut akan membalasnya di hari kiamat atau di akhirat dengan uh, sehingga anak tersebut mendoakan uh, di akhirat sana lalu diibungkan supaya supaya bis sehingga jika kita meninggal atau wanita meninggal kita bisa didoakan oleh anak di dunia dan maupun jika kita meninggal ketika anak kita meninggal maka anak anak tersebut doakan si ibu supaya beri kampunan dan diberi diberi kampunan dan diterima di sisi Allah anak jika orang non Muslim jika sekedar hanya jika sukses di dunia jika banyak di dunia maka orang non Muslim orang-orang kesiannya, -orang you know, semua itu bisa mendidik anak mereka untuk menjadi mereka, budak-budak mereka. Ingat, harusnya di mata manusia, tetapi di akhir tidak di mata Allah tidak tidak disukses. Dia ingat, jika anak-anak tersebut jika kita tidak mendidik dengan syariat, kita boleh bersekolahkan dia tersebut, tapi kita harus mendidik dengan syariat supaya orang-orang muslim itu tidak bisa mendidik anak-anak kita supaya mereka belajar-belajar supaya mereka tidak terpengaruh oleh perbuatan atau perilaku orang, -orang muslim. Sesuai fitrahnya para wanita lebih banyak sesuai ada madis di berikut ini jika wanita lebih banyak habis waktu di rumah Allah sendiri dalam Al-Quran Al-Azab ayat 33 Awakur wa fi buyutikunna wala tabarra bismillahir rahmanir fi buyutikunna wala tabarra tabarjuna tabarru tabarujal ja'iliya tilula wa kimnas salatu wat tinaz zakatu taqullahu wa rasulahu janganlah kamu tetap di rumahmu janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahilah dulu dan laksanakanlah sholat tunaikan zakat dan tak Allah dan sunnah. Artinya wanita tersebut dalam surat Al Azab ayat 33 ini menjelaskan tentang seorang wanita harus di dalam rumah, harus melayani suami dan harus melakukan juga syarat yang ditentukan oleh Allah semata seperti sholat, zakat dan tak dan peraturan -peratur Allah yang yang diberikan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum dan dan demikianlah pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.